Dan inilah dia, kick off Pegadaian Liga 2. Oh, nyata Kim. Masih punya Guntur. Guntur. Oh, sangat baik. Oh, belum keluar lapangan. Berbahaya. Hampir saja. Vivi memberikan bola. Disuruh. Oh, free header. Dan gol. Ihwan berhasil memanfaatkan scrimmage di depan gawang dari PSMS Medan dan perubahan dari pelatih Delvi Aldri. Kali ini ada Rendy dan sebuah serangan dari Semen Padang membuat pemain pengganti Vivi Azrizal mencetak gol. 2-0 saat ini Semen Padang unggul atas PSMS Medan. Oh, ini dia. Tendangan. Wow. Anda lihat pemirsa bagaimana Rahmat Ilahi melakukan tendangan salto tadi. Fantastis. Dan akhir dari pertandingan yang berlangsung pemirsa membawa Semen Padang memimpin grup X untuk sementara. Menggeser PSM Yogyakarta dengan poin yang sama tapi unggul selisih gol. Yeah. Dan Persiraja Banda Aceh berada di peringkat ketiga. Serta PSMS Medan berada di peringkat yang keempat.